Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afa, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan keutamaan dari batuk yang namanya batu akik. Akiknya akik Yaman, warnanya kecoklatan, keiteman, ada merah-merahnya juga. Batu yang memiliki keutamaan sangat besar, yujlil mizaj, bikin tabiat baik pada diri seseorang, enggak nakal, jauh ama maksiat, kagak celamitan. Batu ini memiliki keistimewaan yang luar biasa, bikin perasaan adem, tenang, kagak mau mikirin yang kusut-kusut, menolak emosi, bikin hati tenang, jauh dari perkara-perkara yang kusut. Bahkan Al-Imam Ali bin Husain Al-Murtadha mengatakan keutamaan dari akik Yaman, man kana ya'taqidul wala'a li haidarin wa yuhibbu li ali muhammadin tahqiqa falyalbasil hajar al aqiqa fa innahu hajarun li ali muhammadin mahluqa. Man kana ya'taqidul wala'a li haidarin, siapa aja yang yakin kepada Sayyidina Ali sebagai pemimpin, wa yuhibbu li ali muhammadin tahqiqa, dan dia benar-benar cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara danta, falyalbasil hajaral aqiqa fa innahu, maka hendaklah dia pakai batu yang namanya batu akik Yaman, fa innahu hajarun li ali muhammadin mahluqa, satu-satunya batu yang Allah ciptakan di alam dunia ini buat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah batu yang namanya akik Yaman. Adapun yang saya pakai, ini batu punya Kiai Haji Muhammad Syafi Hadami rahimahullah. Lalu beliau berikan kepada Abu Ya Kiai Haji Saifuddin Amsir. Lalu batu ini jatuh ke tangan saya, alhamdulillah. Di antara asrar dari batu banyak kita ketahui dari kitab. Yang pertama, Al-Jamahir fi Ma'rifatil Jawahir, karangan Syekh Muhammad Al-Bayruni. Begitu juga bisa ketahui dari kitab yang namanya Mausu'atul Ahjarul Karimah li Sayyid Mohsin Aqil. Banyak sekali mengulas tentang khasiat, asrar, bahkan kualitas untuk mengetes batunya bisa disebutkan di dalam kitab ini. Dan benar-benar teruji coba, bisa mendatangkan ketenangan, pikiran enak, agak marah-marah, agak cepat emosi, agak gampang putus asa, udah kayak orang kena suntikan anjing, na'udzubillah. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.